Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel GG The Tea, dimana pada kesempatan kali ini saya mau nge-review salah satu teh ya, yang beredar di pasaran Indonesia, dimana ini adalah sebuah teh hijau. Langsung saja penampakannya adalah, ini adalah teh hijau atau green tea ya, kepala jenggot. Jadi ini adalah teh hijau atau green tea kepala jenggot ya, dimana ini adalah premium teh hijau. Di sini ada tulisannya ya, kepala jenggot, dan di sini ada logonya. Lalu di sini ada tulisan premium teh hijau atau green tea ya, kemasannya adalah seperti ini, new ya. Kemudian di atasnya adalah seperti ini, kepala jenggot ya, logonya. Lalu di sebelah samping sini ada juga kepala jenggot premium teh hijau ya, green tea. Kemudian di bawah sini ada tulisan komposisi adalah teh hijau. Jadi ini komposisinya adalah teh hijau ya. Kemudian untuk di samping sebelah sini ya, sama, namun di sini memakai bahasa Inggris ya. Kepala jenggot premium green tea. Ya, di sini teh hijau, kemudian bawahnya di sini ada komposisi green tea. Samping sini ini jadi buat menyimpan seperti ini, kemasannya bisa berdiri ya. Jadi sini ada gambar teh, ada green tea, kepala jenggot, ada teh hijau ya, premium. Lalu di sebelah sini ini ada komposisi, kemudian cara penyajian ya, ada barcode ya, ada kode produksi, dan di sini informasi nilai gizinya adalah takaran saji dalam 200 ml atau 2,5 gram. Jumlah sajian per kemasan adalah 25 gram ya. Jumlah persajiannya di sini ada semua. Kemudian di sini ada tulisan di depan tadi sini, jumlah ada 25 kantong. Per kantongnya adalah 2,4 gram. Lalu berat bersih semuanya adalah 60 gram. Dan di sini adalah ada MUI-nya, ada BPOM-nya, diproduksi oleh PT Gunung Subur Sejahtera Karanganyar ya, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Di sini ada informasi nilai gizi, kemudian saran penyajian. Untuk sarannya adalah yang pertama adalah masukkan satu kantong teh hijau ke dalam cangkir, kemudian tuangkan air panas, lalu biarkan 2 sampai dengan 3 menit siap untuk disajikan, dan sebaiknya diminum sesudah makan. Lalu di sini ada keterangan juga ya, teh hijau, rasakan kelembutan dan nikmatnya daun teh hijau, pilihan yang menyempurnakan hari Anda. Di sini ada kode produksi, ada sertifikat manufaktur, pemenang penghargaan SNI, dan ada barcode. Kita buka. Penampakan dalamnya adalah seperti ini. Kita ambil. Jadi ini adalah per sunset atau per kantong, dan per kantong atau per sunset penampakannya adalah seperti ini. Kemasannya cukup rapi, menurut saya ini adalah kemasannya yang elegan ya, dan dikatakan premium. Jadi kalau di luar kardusnya ya seperti ini ya, sangat standar atau umum ya. Namun setelah dibuka, penampakannya adalah seperti ini, dan ini adalah lumayan nice atau lumayan cantik kalau menurut saya. Di sini ada logo kepala jenggot, ada kemudian juga ada premium ya, kemudian ada green tea atau teh hijau, ada gambar tehnya. Lalu ada di sini ada berat bersih 2,4 gram, kemudian ada BPOM, ada diproduksinya, diproduksi oleh PT Gunung Subur Sejahtera. Lalu di kemasan belakangnya ini ya, tertulis cara penyajian, ada keterangan mengenai teh hijau, lalu baik digunakan sebelum, dan ada barcode. Nice atau lumayan cantik menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada buat membukanya. Ya, ini ada bentuknya adalah teh celup. Di sini ada logo kemasan kepala jenggot, dan tehnya adalah seperti ini. Dan ini sekarang kita akan buka dahulu seperti apakah penampakan dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Warnanya adalah hijau. Seperti ini penampakan daripada dalamnya teh hijau kepala jenggot sunsetan yang premium.
Dan ini adalah ukurannya 150 ml air. Ini saya sudah diamkan selama dengan 2 sampai dengan 3 menit ya. Warna atau hasil daripada green tea atau teh hijau kepala jenggot premium yang didiamkan ya, selama 2 sampai dengan 3 menit. Dan warnanya adalah lumayan cantik. Kalau ini dibiarkan lebih lama dia akan lebih kental. Saat ini kita mereviewnya dengan mengikuti panduan daripada apa yang tertera pada kemasan. Dan warnanya lumayan cantik dan aduhai. Untuk wanginya, wangi seperti sirup. Jadi ada wangi manis, wangi teh yang harum. Luar biasa amazing. Harumnya itu mantap. Wanginya itu aduhai. Saya suka dengan wanginya. Wanginya itu seperti wangi sirup yang manis gitu ya. Kemudian wangi tehnya itu wangi suasana teh pedesaannya itu sangat kecium. Aduhai wanginya, harumnya mantap. Dan ini adalah bahannya pure teh hijau. Nah, mulai kerasa wangi teh pahitnya ya. Kita tiriskan dulu 1 sampai dengan 2 menit. Karena saya lebih enak menikmati setelah diseduh dengan 80 derajat Celcius. Saya lebih suka dinikmati bila ditiriskan 1 sampai dengan 2 menit. Nah, nanti nyeruputnya enak dan mantap, kecuali gelasnya dikecilkan. Ya, saya sudah tiriskan selama 1 menit. Ya. Berarti totalnya adalah 4 menit. Ya, tadi 2 sampai dengan 3 menit ketika memasukkan teh ini ke dalam gelas dan sekarang saya tiriskan 1 menit, jadi nyeruputnya adalah lebih aduhai. Kita coba nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, wanginya aduhai dan mempesona. Awal pertama kerasa adalah pahit di lidah. Ya, ada manis, ya ada manis sedikit di lidah depan. Namun ketika masuk ke dalam mulut, pahitnya mempesona. Wow, bunganya, aroma pucuknya sangat terasa sekali. Mantap, pahit teh yang mantap. Amazing, 2-3 menit menyimpannya dalam air ini. Air ini rasanya menjadi aduhai. Ya, subhanallah. Kenikmatan yang aduhai. Terasa sekali rasa teh hijau yang ada di lidah bagian atas itu sangat terasa sekali, dan ini masih sangat hangat sekali. Amazing. Aduhai. Setelah saya diamkan beberapa ya waktu di mulut setelah menyeruput, walaupun teh ini adalah teh pahit bukan teh manis, tapi rasa manis tehnya itu kerasa di mulut. Kemudian seger, langsung ngejreng gitu, langsung seger. Dan dengan teh hijau ini saya merasakan sesuatu hal yang different atau berbeda atau mempesona. Dan konon teh hijau ini sangat baik untuk mengurangi kadar kolesterol, ya, kemudian juga untuk diet, untuk menjaga kesehatan kulit, kemudian mengurangi resiko penyakit jantung, ya, terutama adalah bisa menurunkan berat badan. Namun bagi saya, ini bisa menyegarkan pikiran dan badan saya. Amazing. Baik teman-teman GGDT, demikianlah review mengenai ya kepala jenggot yang premium ya, green tea kepala jenggot yang premium ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman GGDT
Dan buat teman-teman yang pernah mencicipi teh ini, silakan isi kolom komentar di bawah. Silakan sharing pengalamannya agar teman-teman GGDT yang lainnya bisa membaca dan bisa saling share mengenai pengalaman dan pengetahuan. Bila teman-teman GGDT ada yang ingin menanyakan mengenai green tea kepala jenggot premium ini, silakan juga isi kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan apa yang saya bisa jawab nanti akan saya jawab, atau mungkin nanti ada teman-teman yang lebih memahami bisa menjawab. Dan jangan lupa like, kemudian share video ini, jangan lupa juga subscribe. Sampai jumpa di video GGDT selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GGDT.